apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Kan setiap hadir kami selalu memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat ya. Berjumpa lagi di Go Healthy pemirsa yang ternyata sudah lebih dari 1500 episode dua acara ini. Terima kasih ya Anda telah bersama-sama dengan kami. Dan supaya Anda makin banyak dapat informasi kesehatan, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Makin banyak informasi, makin banyak tips kesehatan dari para praktisi. Silahkan jika Anda ingin bergabung, di-scan aja QR Code yang ada di layar kaca. Dan selamat datang di Go Healthy Community. Oke, nah bersama saya ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya. Ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke dan bersama saya juga di sini ada seorang bapak. Ini adalah de kehadiran yang kedua kali datang ke Go Healthy dan harapannya hadir dengan kondisi yang jauh lebih sehat karena telah menggunakan teknologi laser. Ada Pak Hari bersama kami di sini. Pak Hari, assalamualaikum apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada kesibukan apa jadi Pak? Yang pasti untuk jaga kesehatan mm -mm. selain tadi teknologi laser, mm -hmm. saya rutin goes. Gowes, oh hobinya Gowes. Gowes, sepedaan dalam kota aja atau sampai keluar kota? Antar pulau, pulau Mas Pulau Gadung itu masih oh. satu area. Aduh, <gat> saya tertipu pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur juga, yeah. Pak. Gak nyampe lima kilo perbedaannya, Pak. Sabar nar, nah, lu jadi Pak Hari? Nih, ya, soalnya dulu lama kerja di TV, jadi mungkin jiwa entertain-nya masih tinggi. Iya, yeah. luar biasa. Pak Hari datang ke Go Healthy, bukan tanpa masalah. Pernah punya masalah dulu, masalah kesehatannya ada, tapi hidupnya berubah, menjadi lebih optimis, lebih bahagia, merasa lebih sehat, ya, setelah menggunakan teknologi laser. Nah, sebetulnya masalah apa sih yang dulu pernah mampir ke Pak Hari? Ini dia kisahnya. Hari Prasetyo tak pernah terbayangkan olehnya. Tubuhnya yang terasa baik-baik saja bisa terkena serangan jantung. Awalnya saya tuh tidak tahu sama sekali bahwa saya tuh ternyata di dalam tubuh saya ini eh, ada terjadi pengentalan darah, sehingga saya harus dilakukan plebotomi. Dibuang darah saya yang waktu itu warnanya hitam pekat dan kental. Kalau penyakit itu nggak pernah datangnya halu-halu, contoh saya, waktu saya terkena serangan jantung, sejak kejadian tersebut, hari menjadi semakin aktif dalam memperbaiki pola hidup. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya semakin membaik. Setelah saya menggunakan teknologi laser ini, saya merasa tidur lebih mudah dan nggak cepat capek, bahkan hampir nggak ngerasa capek. Saya lebih pede terus terang sama. Diri saya karena dokter laser, kesehatan kami jadi terjaga, bahkan lebih berkualitas. Alhamdulillah, dan Bapak sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Betul, Pak, betul sekali. Banyak perubahannya, Pak. Uh, sangat, sangat ya, sangat. Bapak nanti boleh cerita supaya pemirsa juga belajar di kisahnya Bapak. Tapi sebelumnya, saya mau mengetes dulu, Bapak, nih pemahaman Bapak mengenai pernyataan ini mungkin bisa berasal dari pengalaman pribadi, menurut... Pak Hari dan juga anda pemirsa boleh ikutan menjawab sel darah yang terlalu banyak bisa memicu komplikasi. Pernyataan ini benar atau salah, Pak? Benar banget. Benar banget. Yakin? Kayaknya pengalaman benar pribadi, Pak. Benar apa ya? banget. Pengalaman pribadi ya. Karena sesuatu yang terlalu itu berarti ada yang nggak normal. Mm -mm, betul. Nah, terlalu. Apapun kalau terlalu itu berarti kan lebih dari seharusnya. Mm -mm. Nah itu nggak boleh diabaikan okay. kalau udah begitu. Nah, jadi kalau saya bilang kalau sel darah yang terlalu banyak itu bisa cuci komplikasi betul banget. Emang pada saat itu sel darah Bapak terlalu banyak. Ya, hasil kalau, pemeriksaan. Iya, ternyata kata dokter subspesialis malah ya. Iya, subspesialis betul. Sehingga saya harus di plebotomi, Dibuang, dikuras ya. sih bisa dibilang oh, ya. Oh, oh, ya, di darahnya dikeluarin dibuang. gitu ya. Dan pada saat itu bukan wow. bukan merah, kental dan hitam. Kental dan hitam. Uf. Artinya darahnya sudah tidak dalam kondisi baik. Ya. Darah nah. kan harusnya warnanya merah segar. Hmm. Ini kental dan hitam, hitam. Pak. Hmm. Makanya dalam tanda kutip wajar kalau kena komplikasi. Ya. Ya. Serangan jantung. Ada berapa ringnya, Pak? Insya Allah cukup dua ya aja lah. Jangan nambah lagi ya. ya. Ya, jadi saya perlu jelaskan untuk pemirsa mengenai sel darah ya, khususnya ini sel darah merah. Kita bicara bahwa uh, sel darah merah dalam tubuh kita ini ada proses dibentuk, kemudian hmm. ada proses juga dihancurkan. Itu prosesnya kurang lebih dalam 120 hari. Jadi 120 hmm. hari itu selalu ada proses pembentukan sel darah merah yang baru, baru diproduksi oleh susun tulang belakang kita. Ya, ya, ya. Nah, kondisi di mana ada gangguan pada proses pembentukan, apakah jumlahnya berlebihan, ataukah penghancurannya lambat, ataukah mungkin jumlah cairan darah yang kurang sehingga akan menjadi sel darah merahnya menjadi berlebihan. Ini bisa ditandai dengan kadar HB pada pria kalau HB-nya di atas 16,5 atau pada wanita di atas 16 ini kita sudah sebut sebagai polisitimia vera. Jadi suatu uh -huh. kondisi di mana sel darah merahnya sangat atau berlebihan dari normalnya. Jadi setuju dengan katakan dari Pak Hari bahwa kalau berlebihan itu memang tidak bagus. Jadi kalau ditanya kenapa sih sel darah merah saya berlebihan? Ini memang sampai saat ini kita tidak bisa tahu pastinya oh gitu. apa. Ya, tapi okay, okay. kalau kadar HB diperiksa tinggi, nah ini sudah kita harus hati-hati di atas 16,5 untuk pria, di atas 16 untuk wanita. Maka dia harus segera diatasi. yaitu itu tadi plebotomi, dibuang, Uff. dikeluarkan supaya tadi sel-sel darah merah yang berlebihan tadi jumlahnya akan menjadi normal kembali. Sel darah yang terlalu banyak bisa memicu komplikasi adalah sebuah pernyataan yang benar. benar. Jadi jangan sampai pemirsa sel darah kita terlalu banyak konsultasikan dengan dokter. Ingat, ya. Kita nggak pernah tahu dengan cara dirasa-rasa nggak bisa, karena kesehatan nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Manfaat apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Tensi 136-an. Oke. Okay. Okay. Kalau bisa lebih diturunin lagi? Ya. Kolesterol pemeriksaan terakhir aman nggak Pak? Saya tidak ada kolesterol. Alhamdulillah. Dari dulu? Bagus. Dan tetap terjaga dengan baik sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Good. Ya. Setelah menggunakan teknologi laser kan? secara fisik nih pak, yang bapak rasakan apa pak? Yaman. Nyaman. Nyaman, mm -hmm. nyaman seperti apa sih? Uh, karena saya hobi gue, kalau gue sih nggak capek-capek. Jujur cakep. Oke, stamina terasa lebih oke okay gitu kan? Apalagi apa yang bapak rasain? Lebih pede aja ya. Lebih pede. Ada-ada afirmasi <guluh> gitu loh. Hmm. Saya kan udah pakai ini, aku sehat nih. Oh, gitu ya. oh, Biasanya yang suka dirasakan oleh mereka yang sudah menggunakan laser itu adalah tidur pak kualitas tidur meningkat biasanya. Lebih cepat ya tidurnya. Lebih cepat pula gitu. Heeh, e -e, perasaan baru ngajak ngobrol tuh tuh tuh. Ih, jam 3. Wih. Blas. Kalau bangun subuh. Malah dapat tahajud melulu. Alhamdulillah. Oke, pengen tahu Bapak kenapa Bapak merasa lebih sehat? Pengen tahu penjelasannya? Pengen kan? Pengen. Silahkan dijelaskan Mbak Preti. Oke, okay, saya akan bermulai dari polisi Temia Vera terlebih dahulu. Itu merupakan sebuah kondisi di mana terjadi peningkatan sel darah merah. Gampangnya begini pemirsa. Pemirsa punya satu ruang, saya isi 10 orang, lalu saya tiba-tiba tambahin jadi 20 orang. Jadi lebih sesak nggak? Padat ya, dong. Lebih, sedak, lebih sesak, lebih padat. Akhirnya jadi sering nempel-nempel tuh. Pasti, Bener ya nempel-nempel. Iya. Nah nempel-nempel itu akhirnya membuat jalannya aliran darah menjadi tidak lancar. Ilustrasi adalah seperti ini ya. Nah gambaran polisi Temia Vera hmm. ya. Ilustrasinya persis seperti ini. Darah yang tidak normal. Dia cenderung bergerombol, rame, menumpuk satu iya. dengan yang lainnya. Akhirnya mengakibatkan terjadinya pengentalan darah. Kalau misalkan lama-lama karena jalannya gak lancar, sering banget terbentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini nantinya dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh karena darah pasti dipompakan ke seluruh tubuh. Yeah. Nyangkut di pembuluh darah kecil, misal di pembuluh darah otak bisa mengakibatkan stroke. terjadi stroke. Yeah. nyangkut di pembuluh darah mata bisa mengakibatkan kerusakan saraf mata. Nyangkut pada pembuluh darah jantung bisa mengakibatkan kerusakan jantung. Nah, salah satunya yang dialami oleh Pak Hari adalah sumbatan pada pembuluh darah jantung. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Nantinya teknologi laser membantu menguraikan si gumpalan-gumpalan darah ini pemirsa sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah beban jantung dalam memompakan darah yang kental itu menjadi lebih minimal. Dalam arti ya jantung ini tidak bekerja secara berlebih, tensinya bisa menjadi lebih terkendali, otomatis adalah mencegah komplikasi-komplikasi yang dapat timbul akibat polisitemia vera atau pengentalan darah tadi. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi uh, pembahasan ya kenapa pada Bapak Hari bisa mengalami Peningkatan kualitas kesehatan, karena tadi kualitas darah dan pembuluh darah tentunya menentukan kualitas kehidupan kita. Oke, pemirsa, yang dialami oleh Pak Hari ini memang sebuah kondisi khusus, ya. Betul. Wow, memang darahnya ya kental-kental aja gitu loh. Betul. Mm -mm. Tapi sudah pasti, kalau Anda punya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi, udah pasti darah Anda juga kental. Dan ketika darah kental, ketika pembuluh darah Anda kaku, tinggal tunggu bom waktu itu meledak mau jadi komplikasi apa, mau stroke nggak enak, serangan jantung nggak asik, gagal ginjal menakutkan. Nggak hmm. ada pilihan yang menyenangkan dari komplikasi gara-gara darah kental. Nah, dalam kondisi biasa aja, Bapak nggak kemana-mana, hanya menjalankan hobi, kesehatan itu dibutuhkan. Apalagi dalam kegiatan khusus. Misalnya, Anda nih yang mau berangkat ibadah haji. Ibadah haji ini bukan hanya soal ibadah spiritual, tapi fisik juga akan diuji ketangguhannya ya kita akan mengalami banyak sekali tantangan kurang tidur suhu yang panas berdesakan dengan jutaan orang lainnya jadi ingat nih pemirsa, kalau anda mau berangkat ibadah haji pastikan anda dalam kondisi sehat, darah anda tidak kental, pembuluh darah anda tidak kaku. Ya. ya, setuju dengan kang Ronald. Jadi pemirsa anda yang mungkin sudah saat ini atau sudah ada panggilan untuk berangkat ibadah haji, Tuh. ya ini kesempatan yang luar biasa dan ini jangan sampai disia-siakan. Setuju. Ya mau daftar aja antrinya sudah cukup panjang. Kalau sudah udah dapat nggak gara -gara Kemudian gara-gara sakit. sakit karena masalah Iyi, ada masalah iya. dengan tiba-tiba anda pengen tekanan darah tinggi kemudian jadi stroke ada. Oh, 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 oh kemudian Betul. adanya gagal ginjal, ada serangan jantung dan segala macam. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai Anda kemudian timbul penyesalan di kemudian hari. Jadi ayo seperti dikatakan eh, kan kita jaga kesehatan tubuh kita selama menjalankan <coughs> ibadah haji salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Anda <coughs> gunakan ini sebelum berangkat pada saat persiapan ini kan persiapannya mulai manasik haji <coughs> dan segala macam <coughs> itu juga <coughs> sudah menguras tenaga nah. <coughs> ya? ya, ya, ya. Kemudian nanti pada saat ibadah haji itu sendiri ya apalagi pas puncak-puncaknya ibadah haji di mana itu sangat memerlukan stamina kesehatan yang paripurna. Walaupun di sana ada tim kesehatan, tapi tetap anda jangan manfaatkan itu semua. Anda yeah, dong. harus menjaga kesehatan dengan upaya anda sendiri. Ya, kemudian sampai anda pulang kembali ke tanah air, ya jangan kembali ke tanah suci. Maaf, hanya tinggal kembali nama. Ya, ah, jadi sekali dong. lagi, ya, jadi menjaga kesehatan anda, menjaga kualitas darah, menjaga semuanya, jangan sampai terjadi komplikasi adalah satu, salah satunya bantuannya dengan teknologi laser. Jadi, yeah. ayo manfaatkan teknologi laser ini untuk menjaga kesehatan anda saat menjalankan ibadah haji. Kita bisa menjaga kesehatan, ya, tentu saja dengan menjalankan apilar hidup sehat dan tiru apa yang sudah Pak Hari lakukan menggunakan dokter laser ataupun akulaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun digunakan secara rutin sehari dua kali durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lainnya. Jangan ditunda lagi pemirsa. Take action sekarang juga dapatkan aku laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, Ayo dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun akulaser. Tapi ingat, jangan tergoda sama yang abal-abal. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun akulaser dari Gogomol. Jadi siapapun kita, pemirsa, berapapun usia kita, apalagi Anda yang mau naik haji, ingat ya, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat didukung oleh kembali lagi di Go Healthy. Pemirsa masih belajar dari kisahnya, Pak Hari yang memang punya kondisi darahnya itu lebih kental daripada normal, padahal memang ya setelah menggunakan teknologi laser nggak ada masalah tuh. Tensinya aman, gula darahnya aman, kolesterol juga aman. Tapi ya memang ada kondisi khusus ya Pak ya. ya darahnya memang lebih kental dari yang biasanya. Sehingga memang harus ada oleh-oleh dua ring di pembuluh darah jantungnya. Tapi nggak apa-apa, itu memang prosedur yang harus dilalui. Sekarang merasa lebih sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah. Bisa goes, nggak ada capeknya seminggu sampai tiga kali. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin. Makanya rutin pakai teknologi laser. Yeah. Ya. Dipakai sehari berapa kali pak? Dua kali. Kapan aja? Pagi dan malam. Pagi dan malam, malam pasti sebelum tidur. Ya. Kalau pagi-pagi kapan tuh? Setelah bangun. Setelah bangun langsung pakai? Eee... Uh, yang pasti biasanya setelah subuh. Setelah sholat subuh dipakai? ya Oke, okay. uh, durasi berapa lama yang bapak pakai? Rata-rata 60. Good. Tapi kadang-kadang juga uh, kalau malam jarang tapi 30 menit. 30 menit kan udah keburu ngantuk duluan ya? eh uh, Supaya gantian. Oh sama oh, ibu gantian kerja sama yang luar Cak. biasa. Nah itu saya lihat mukanya kok lebih charming ya. Asik. Yeah. Iya. Emang nanti dijelaskan kenapa? <laughs> kenapa? Muka kita bisa menjadi lebih fresh, lebih segar, lebih kinclong kalau menggunakan teknologi laser. Apalagi kalau menggunakan teknologi laser yang intranasal yang dipasang di rongga hidung. Nanti setelah dijelaskan, pasti tidak akan menunda lagi menggunakan teknologi laser yang di intranasal. Betul ya? Betul mas sekali. Ya? Ya. Ini kan penting kan? Ya, betul. Jadi sekarang ini kan kemajuan teknologi ini tidak ada henti-hentinya, jadi inovasi terus dikembangkan. Ya, salah satunya teknologi laser juga ya. Teknologi laser selain digunakan tangan, juga digunakan ke area rongga hidung. Jadi ini bersamaan nih, Pak. Ya, jadi setelah digunakan di pergelangan tangan ini simultan juga digunakan eh, arahnya ke area rongga hidung atau intranasal ya kenapa sih di sana karena di hidung ini juga banyak sekali aliran darah pembuluh hmm. eh, darah di sana dan ini akan bersambung terkoneksi dengan aliran darah yang ada di kepala kita Ya, kenapa kepala? Karena kepala ini kan banyak sekali organ vital di sana. Ada kepala, mm -hmm. ya jadi ada otak di sana. Kemudian ada panca indera di sana. Ada mata, ada telinga, hidung, semua yeah. panca indera kita semua berpusat di arah kepala. Jadi perlu sirkulasi darah, perlu kualitas darah yang baik. Jadi teknologi laser yang intranasal tadi ini harapannya akan bisa menjaga kualitas darah dan darahnya dengan tiga sinar warna terapi tadi. Ya, dengan begitu dampaknya maka akan membuat tadi Otak kita bisa bekerja dengan lebih maksimal uh -huh. lagi, ya daya pikir, ya kemudian uh, konsentrasi kita terjaga dengan baik, ya kemudian juga bisa terjaga untuk terjadinya stroke, ya karena stroke itu adalah masalah gangguan di pembuluh darah di kepala di otak yeah. kita. Nah, kemudian juga masalah dengan gangguan keseimbangan, vertigo, kemudian dengan sinusitis, ya kemudian gangguan susah tidur. Ini juga semuanya ada perlu sirkulasi darah yang bagus di area kepala kita. Dan yang menarik tadi kan bapak cerita ibu terlihat lebih glowing, ya. Yeah. Karena apa? Ibu kan rajin menggunakan intranasal di mana dia akan memperbaiki kualitas sirkulasi darah di kulit wajah ibu. Hmm, gitu nah, kalau pak. bapak mau ikut sebuah glowing juga seperti uh, ibu, <laughs> gunakan juga pak internasalnya supaya tadi bapak kulitnya sirkulasi darahnya menjadi lebih baik lagi. Ya jadi manfaatkan teknologi inovasi tadi yang digunakan di intranasal tadi. Jadi selain pembuluh darah dan darah ya tubuh kita ini banyak sekali titik-titik akupuntur. Nah kalau misalnya kita berbicara masalah titik akupuntur khusus untuk kesehatan jantung dan paru itu letaknya ada di pergelangan tangan pak. Nah, nah gambarnya seperti ini ya pemirsa ya, bisa dilihat ada PC6, PC7 ada HT4 sampai HT7, jadi ke titik akupuntur tersebut ketika distimulus nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung lalu ada LU7, 8, 9 ini mendatangkan manfaat untuk kesehatan paru-paru kita, dan menstimulus titik akupuntur itu bisa dengan menggunakan beberapa metode dulu taunya adalah jarum, jarum. lalu ada pressure, yes. nah penelitian Ten. terakhir menunjukkan bahwa titik akupuntur bisa distimulus dengan menggunakan laser tentunya laser dengan panjang panjang gelombang yang harus sesuai, sudah terukur, intensitasnya juga harus pas. Contohnya ini ya, kita sama-sama lihat laser dengan panjang gelombang 650 nanometer nantinya dapat menembus dari lapisan kulit terluar hingga terdalam mencapai pembuluh darah dan nyampe ke titik akupuntur kita. Jadi ketika Anda gunakan nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah utama kita pada pembuluh darah tangan ya. Di sini ada arteri radialis dan arteri ulnaris dan juga titik akupuntur yang tadi sudah saya jelaskan. Manfaatnya apa? Tentunya karena... Nah, kesehatan darah dan pembuluh darah dijaga dengan baik. Otomatis, kesehatan seluruh tubuh akan meningkat. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, titik-titik akupunturnya bisa terstimulus dengan baik. Teknologi laser akan makin bagus, akan makin maksimal buat kesehatan Anda. Jika Anda lengkapi dengan asupan antioksidan, betul kan? Ya, betul, betul sekali. Ya, jadi, jadi, kenapa sih nah, tubuh ini. kita ini perlu antioksidan, Kang Rona? Mm -hmm. Tahu nggak, Kang Rona, kenapa perlu antioksidan kan untuk menangkal radikal bebas? Betul, kan? Yes, betul betul <laughs> sekali. Jadi, sebenarnya tubuh kita ini sangat rentan untuk terpapar radikal bebas. Ya, ya apakah dari apa yang kita makan, apa yang kita hirup, atau yang kita, uh, lingkungan kita, kemudian di sel-sel tubuh kita pun juga selalu menghasilkan namanya radikal bebas. bebas dalam proses metabolismenya. Bahkan kita berolahraga pun, bernafas pun menghasilkan radikal bebas. Tapi kalau kemudian tubuh kita tidak bisa menangkalnya, maka akan terjadi yang disebut dengan stres oksidatif. Stres oksidatif hmm. ini akan menjadi racun, akan merusak sel-sel tubuh kita. Salah satunya kalau kita bicara di jantung, kualitas pembuluh darah di jantung ini pun juga akan menurun. Ya, dindingnya akan menjadi rusak dan kemudian akan menjadi masalah pada jantungnya. Dan ini bisa terjadi pada semua bagian di tubuh kita, di pembuluh darah kita. Jadi kita perlu nih antioksidan. Ya, selain antioksidan, kita juga perlu mineral dan juga hmm vitamin, vitamin. Ya, ya. jadi peranan antioksidan dalam menjaga kesehatan jantung ini banyak karena kita tahu bahwa stres oksidatif ini bisa mengakibatkan berbagai macam permasalahan dalam tubuh, maka peranan antioksidan dalam menjaga kesehatan jantung bisa berupa yang pertama adalah tentunya melawan stres oksidatif yang terjadi pada pembuluh darah di area jantung, lalu yang kedua adalah menurunkan proses inflamasi atau peradangan yang terjadi, karena proses inflamasi pada pembuluh darah, ini cenderung memicu terjadi penyumbatan pada pembuluh darah lalu yang ketiga adalah peranan antioksidan tentunya dapat memperbaiki kadar kolesterol kita dan keseimbangan antara kadar kolesterol jahat dan baik ini berusaha untuk diseimbangkan. Nah yang terakhir adalah tentunya memperbaiki fungsi-fungsi endotel yaitu lapisan yang melapisi pembuluh darah di bagian dalam agar tercegah dari progresivitas penyumbatan. Nah apa saja yang kita butuhkan antioksidan bisa berasal dari alga merah ya alga merah yang ditemukan pada kedalaman samudra itu mengandung antioksidan yang kuat yaitu astasantin bisa menjaga kesehatan jantung pembuluh darah kulit otak seluruh tubuh kita lalu bisa didapatkan dari dari kulit pohon pinus, bunga marigold, lalu ada juga buah-buahan sitrus dan masih banyak lagi, terutama kalau kita berbicara masalah kesehatan jantung ya dan pembuluh darah. Ini penting sekali ada resveratrol dan alpha lipoic acid. Keduanya membantu meningkatkan metabolisme kolesterol di dalam tubuh kita sehingga kadar kolesterol kita menjadi lebih terkendali. Itu saja belum cukup pemirsa. Kita masih butuh vitamin. Ada A, B kompleks, C, D. E, K lalu hmm. ada mineral seperti magnesium yang berperan dalam melenturkan pembuluh darah. Hmm. Ada selenium, ada koper, ada boron. Ada kalsium, kebutuhan kita tuh banyak akan mikronutrien. Okay. Jadi butuhnya banyak jenis, tapi nggak boleh kebanyakan semuanya dalam keadaan yang terukur. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari sulit untuk mencapai iya. kebutuhan tersebut. Belum lagi dari makanan kita, belum lagi Betul. paparan kita terhadap radikal bebas, polusi udara, asap rokok, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Itu mengapa di sini peranan suplementasi yang mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral bisa membantu kita semua dalam mencapai kebutuhan mikronutrien iya. yang kita tapi butuhkan. mungkin pertanyaannya mau berapa hmm. banyak botol suplemen yang mm -hmm. kita konsumsi kalau kebutuhannya sebanyak itu mbak berarti Ya, betul sekali. Jadi kalau kalau gitu kita loh. bicara bagaimana sih cara kita memilihkan menentukan suplementasi apa yang cukup atau yang memang yang tepat, di, buat yang kita. tepat untuk ya. tubuh kita. Ya. Jadi pertama kita punya ada empat poin ya. Pertama ada kita pastikan kandungannya Pasti. ya komposisinya ini harus memang selangkap. sesuai, lengkap dan sesuai mm -hmm. dengan kebutuhan harian. Jadi yeah. tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga kekurangan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita konsumsi ini harus bisa dilarut atau diserap dengan baik oleh tubuh kita. Mm. Jadi percuma kalau tidak bisa diserap dengan baik, yeah, Tidak bisa larut yeah, dengan baik tubuh kita tidak akan ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian juga tadi proses pembuatannya, ya proses pembuatan ini harus betul-betul diawasi ya. Jadi dari A sampai Z mulai dari bahan bakunya, proses di pabriknya sampai pengemasan dan sampai distribusinya ini semuanya harus terjaga dengan baik. Jadi harus ada sertifikat sertifikasi yang jelas ya yang memang sudah terakreditasi dengan baik sehingga ini aman untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari bahan-bahan kimia Ya, jadi sekali lagi kan kita mau sehat, kita mau menangkal radikal bebas jangan sampai kita memasukkan radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi ini harus sesuai mm -hmm. atau suplementasi ini harus sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ini ada manfaatnya untuk kesehatan kita di samping tadi penggunaan teknologi laser dari luar kemudian dari dalam dengan bantuan uh, suplementasi ini. Nah pemirsa anda nggak perlu jadi bingung suplemen seperti apa yang harus anda pilih. Tenang ada loh suplemen yang memiliki kandungan yang lengkap. In antioksidanannya ya ada inositol, resveratrol, astaxanthin dan lain-lain, lengkap. Ada juga kandungan vitaminnya A, B, C, D, E, K lengkap. Mineralnya juga lengkap, seleniumnya, koper, boron, magnesiumnya juga lengkap. Semuanya itu ada di dalam satu botol suplemen EvoLife AS10 ya, lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Cocok untuk lansia dan kita semuanya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menggunakan dokter laser, bagus. Lengkapi dong dengan mengkonsumsi EvoLife AS10 yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan. Ya, jadi ini dari luar EvoLife AS10 dari dalam. Yes. Ya, jadi saran dari kami di sini Bapak sudah menggunakan teknologi laser lengkapi dengan uh, suplemen yang lengkap yes. tadi ya. Antioksidannya ada, vitaminnya ada, mineralnya juga ada yaitu EvoLife AS10. Oke, Pak. Sip. Ya kesehatan nggak bisa hanya kita mimpikan tanpa kita mau usaha. Yang harus kita lakukan adalah lakukan pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja kita bisa melakukan terapi. Sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya adalah bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sehingga bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi. Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser ya. Di garis pergelangan tangan kiri, sehari dua kali durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, dari dalam, kesehatannya kita tingkatkan dengan mengkonsumsi dua tablet EvoLife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian vitamin dan mineral, dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, situs, dan bahan antioksidan lainnya. Nah, Dr. Laser dan EvoLife AS10 adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa, ayo dapatkan paket Dr. Laser ataupun Acu Laser dan juga suplemen EvoLife AS10. Dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Ya pemirsa ya, kami pamit tapi jangan lupa jika Anda ingin sehat, ingat! Atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga semangat yo Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.